inilah suasana terbaru Bendungan Tugu Trenggalek. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, Bendungan Tugu Trenggalek sangat luar biasa. Dan hari ini tanggal 2 November 2022, oke teman-teman, jadi ini ada bapak petugasnya yang di sana itu ya. Jadi batas di Bendungan Tugu ini cuma sampai di area sini saja, jadi belum boleh turun atau masuk lebih dalam lagi ke area sana ya teman-teman, soalnya memang masih belum dibuka untuk umum. Jadi ya tunggu informasi selanjutnya kapan bendungan ini dibuka untuk umum, soalnya masih dalam perbaikan, juga masih belum selesai, hampir selesai ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Bendungan Tugu Trenggalek, diharapkan bersabar dulu ya teman-teman, soalnya memang ya memang belum selesai dan belum dibuka untuk umum. Dan ini tadi tanggal 2 November 2022 diadakan festival Dewi Cemara yang berada di Bendungan Tugu ya, di rest area Bendungan Tugu dan di depan tadi ya teman-teman. Dan ini saya coba masuk ke area bendungan, ternyata masih belum boleh, masih belum diperbolehkan. Jadi batasnya ya cuma di bapak petugasnya itu ya, jadi lebih masuk ke dalam sana juga belum boleh. Jadi memang belum dibuka untuk umum ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ya harap bersabar dulu, bentar lagi pasti akan dibuka kok.
Tapi insya Allah bulan ini sudah dibuka untuk umum, tapi belum pasti tanggalnya kapan. Jadi teman-teman harap bersabar dan menunggu informasi selanjutnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, bendungan Tugu Trenggalek sangat luar biasa, sangat indah teman-teman. Jos.